Han Yojo, aktris kelahiran Februari tahun 1987 ini memulai debut akting di tahun 2005 dalam sitkom Nonstop 5. Selain menjadi model dan bintang iklan, Han Yojo juga mengisi soundtrack drama yang dibintangi. Meski lebih banyak membintangi film, ada sejumlah drama Han Yojo yang tak boleh dilewatkan. Berikut 4 drama Korea Han Yojo. 1. Happiness. Drama ini mengisahkan wabah penyakit menular di tengah para warga, yang mengharuskan Han Yojo sebagai agen kepolisian, dan Park Yung-sik sebagai detektif, melindungi para warga dan menyelidiki virus tersebut. 2. Wei. Drama yang menceritakan kisah cinta dua dunia yang berbeda antara Oh Yeon-jo diperankan oleh Han Yojo yang berada di dunia nyata dan Kang Chul diperankan oleh Lee Jung-suk yang berada di dunia webtoon ini sangat populer dan menjadi pembicaraan di berbagai media. 3. Dong-yi. Han Yojo berperan sebagai Dong-yi, seorang wanita dari kasta rendah pada masa dinasti Joseon. Berkat kecerdasannya, ia berhasil menjadi anggota penyelidikan di istana. Namun tanpa disangka, Raja Sukjong, aktor Ji Jin-hee, menyamar menjadi pejabat dan membuat mereka sering berdiskusi bersama hingga ia jatuh cinta dengan Dong-yi dan menikahinya. 4. Brilliant Legacy. 2009, Han Yojo berperan sebagai Go Eung-sung. Karakter Go Eung-sung yang diperankan Han Yojo adalah seorang pewaris perusahaan konstruksi yang mengalami bangkrut seketika setelah ayahnya dinyatakan meninggal dan uang asuransi dibawa oleh ibu dan saudara tirinya. Itu dia drama Korea terbaik Han Yojo yang wajib kalian tonton. Sampai di sini pembahasan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat rekomendasi drama Korea terupdate dari Tukang Gosip.